Assalamualaikum. Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Nah, seperti judulnya, video kali ini tuh bener-bener beda dari biasanya. Kalau biasanya aku belanja bulanan atau resep makanan, kali ini aku mau ngajak teman-teman semua ngeliat prosesi aku wisuda. Alhamdulillah, akhirnya aku di wisuda juga. Dan untuk wisudanya ini bertempat di Sentul International Convention Center. Dan ini aku udah sampai di tempatnya sekitar jam 7 pagi. Jadi aku jalan dari rumah itu jam 6. Sedangkan untuk siap-siap kayak make up, baju, dan lain-lain itu dari jam 3 pagi. Dan jujur aku tuh seminggu kebelakang kemarin bener-bener gak bisa tidur. Kepala pusing, kayak nervous banget gitu loh teman-teman. Sebetulnya untuk acaranya ini dimulai jam 9 pagi, cuman dihimbau untuk datang sekitar jam 7. Jadi alhamdulillah pas aku nyampe itu ya pas banget sih. Banyak banget juga yang belum datang karena ini baru sebagian aja. Nah, ini di lobinya ya teman-teman, aku udah masuk dan alhamdulillah semua keluarga aku tuh masuk karena aku kemarin beli undangan tambahan. Jadi kemarin aku dari kampus itu dapat 2 undangan untuk orang tua. Lalu aku beli lagi 2 undangan tambahan untuk suami dan adik aku. Dan sambil nunggu pintunya dibuka, di sini aku nungguin teman aku juga. Jadi yang satu angkatan sama aku itu kebetulan udah pada lulus, udah pada wisuda dulu. Dan ini aku tuh di kloter-kloter terakhir gitu loh teman-teman. Jadi pas wisuda ini teman satu kelasku itu cuman 3 orang, 4 orang sama aku. Dan ini aku lagi teleponin teman aku yang katanya udah sampai. Oh ya, di lobi ini dibagi jadi 2 kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi untuk pendaftaran Fakultas Ekonomi sama Fakultas Teknik. Tapi aku kurang tahu juga sih sebelah itu teknik atau bukan ya. Karena aku kebetulan Fakultas Ekonomi, aku tuh jurusan akuntansi. Jadi gelar aku itu nanti SAK ya teman-teman. Dan ini aku udah ketemu teman aku. Mau bilang terima kasih banget karena kalau nggak ada dia togaku tuh nggak bakal tegak paripurna. Makasih ya Sra, mungkin lu bakal nonton ini. Lanjut lagi, karena aku udah ketemu temanku, jadi ini aku misah sama suami dan rombongan keluargaku ya teman-teman. Jadi pintu masuknya tuh beda antara mahasiswa dengan pendamping. Nah, ini masuknya itu tadi lewat eskalator yang ada di lobi, lalu masuk lewat gate 10. Nah, ini jadi orang tuaku, suami sama adikku tuh jadi misah duduknya sama aku ya teman-teman. Nah, ini dia kondisi di dalam gedungnya, Masya Allah. Aku tuh pas masuk langsung terharu banget jujur, karena nggak nyangka aja udah sampai di titik ini. Alhamdulillah banget. Dan alhamdulillah banget juga semua anggota keluarga aku tuh datang semua. Jadi aku tuh terharu gitu loh teman-teman. Nah, ini acaranya udah dimulai, jadi stay tune ya. Thank you.
Kami berjanji. Kami berjanji. Satu, akan tetap menjunjung tinggi serta melaksanakan peraturan dan operasi lapangan untuk membuka pabrik kertas. Mengapa harus teruskan upayanya? Karena Kumkris selalu menjaga kualitas. Terima kasih. Febrianti Valentin S.A. Shifa Indah Layula S.A.K. Anissa Bela Junita S.A. Muhammad Zafidul Hadi S.A. Anissa Catur Maharani S.A.K. Dwi Anto S.A.K. Aprilia Eka Putri S.K. Citra Azrani Ezmila S.K. Wahyu Putri Saraswati S.A.K. Sri Masudaria S.A.K. Sri Masudaria S.A.K. Mega Rasyati Wengkelang S.A. Wahyu Putri Saraswati S.A.K. Sri Masudaria S.A.K. S.A.K. Congrats. Farini Sirohatno S.A.K. Seri Koseana Petra Sihaloho S.A.K. Bagas Wahyu Sela Haki S.A. Ihwan Abdul Riyadi S.A. Sri Rahayu S.A.K. Emilio Sitangga S.A. Gracia Pratama Suryadi S.A. Pertiwi S.A.K. Lisa Selvia S.A.K. Lisa Veronica Simarmata S.A.K. Alhamdulillah, yeay, akhirnya aku udah diwisuda juga. Dan ini tali toganya tuh udah ke kanan ya teman-teman. Alhamdulillah, perasaannya tuh campur aduk. Aku tuh ngedit dan voice overnya itu sampai ikutan vibes waktu hari H gitu lah teman-teman. Masih kebawa senengnya, sedih dan terharunya yang pasti. Masya Allah banget ya. Nah ini aku udah ada di luar bareng semua keluarga aku. Tadi udah foto-foto di dalam, foto-foto sama teman-temanku juga. Jadi segitu dulu videonya dari aku. Semoga kebahagiaan aku nular ya. Dan untuk adik-adikku yang baru mau masuk kuliah atau yang lagi semester akhir, semangat, semoga cepat-cepat wisuda. Dan terima kasih udah nonton videonya sampai akhir. Assalamualaikum.